Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li'ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafna huma binakam. Wa hafafna huma binakli wa ja'alna bayna huma zaru'a. Iltal jannataini atas kukulaha walam tajim min syai'a. Wafat jarna kila laguma naharom. Wadrib lana galeo siro Muhammad. Lagum maring kafir Mekah. Eik al tegese galeo siro Muhammad. Lagum maring kufar Mekah. Lil kufari tegese maring kira-kira kafir. Ma'al mu'minina dibandingno sertane kira-kira mu'min. Kue gawe matalan ing sisi perumpamaan. Wong mu'min be wong kafir iku gawe semacam perumpamaan, yaitu rojulaini ono wong lanang loro. Lafat rojulaini ku badal dan jadi badal. Wawa tidau rojulaini, wawa badalu, wawa badalu, maksudnya. Wawa utawi dawa rojulaini, wama lan perkara badalu tawsi rojulaini ku tafsirun, iku nafsiri, dilmas dari maring masak. Ini ku wahuwa, wama badau, tafsirun lima satu, nanti buat teman-teman salah sehalnya kan gawe soko ingsun ni akadima kedua salah sijine rojule ini ayil kaziri nat ketiwong kafir tak kei janata ini yang rong kebunan bustana ini segede rong kebun ya, aduh cara ngele mana min aknabin sangking anggur. Wahafah nagu malang ngebayi engsun. So ngekei selah-selah engsun gumbayi jalata ini. Tak selah-selah ini dinaklin kelawan tanaman kurma. Wes ngono wajah analang gawe engsun bina rumah antarane jalata ini engsun gawe meneh jaraan eng gogo atau tanduran. Ya kuna namanya di gogo. Kau tanduran nopo mawon kita tukang den alam kekuatan nopo bihidar. Terus bildal jalata ini. Kutawi mengkono-mengkono dua perkebunan. Kiltau te kiltau mufrodun mufrod. Ya dulu kamu bujuk nopo mufrod ala tasnya sing atas tasnya. Kote jauh kiltau jannata ini kumtada ul mutada. Kiltau jannata ini atas iku maringi apa jannata ini. Kote jauh atas kobar hulu kobar mutada. Pukulah yang panganane kiltau jannata ini. Maknane sama roga atau kumur roga di sambil yang buah-buah jernata ini walang tak diliman orang-orang yang berjernata ini tangkus kebetulan orang-orang yang berjernata jernata ini minggu sangking ikhilah minggu sangking uang ya tapi sangking milik uang ya makna rujuk jantel minggu sangking uang sehan yang garang opoai atau sehan gagal bisa wafat jernalan mancur-mancur no ingsun eh syakok nanti kese nyuwak sopo ingsun ngekei persian ingsun sila lagu maeng ono telah-telah di jandata ini ingsun jai naharon ing kali yakiri ingkang lumah koko nahar dina kemantara di jandata ini wakana lan ono itu lagu kedua wong mahal jandata ini tertane perkebunan dulu opo tamarun, opo sumurun ini ku kira apa nih katanya termasuk itu opo buah sifat kita wal min tamarun bagi domi hima sumurun bagi domil awal wa sukuni tani sumurun wawati jawa tamar kabrik jam utam rotin kata jarotin di jamakno saja wako sabratin kusuk wabaganatin budini jadi matanya ini sami-sami sabanu tamarun sumurun sumurun kata nawa sajarin sajarot sajarotin jamae sajarun kosabatin khusyukun badanatin nama khusyukun fakola lisohidi fakola maka ngucap sopo wong lisohidi marekan dari wong al-mungkini kan mungkin bahwa di wong mau kafir maksudnya iya kawi luhu mbak gak no sopo kafir yang mu'min iya pati luhu dikasih mukruli mbak gak no sopo kafir yang mu'min oleh bangga ini anak agaru anak singtun agaru yakin hingga sebering siro apani malam dunia ini wa ajuran wa agung apalin aparan kelompok ya asyiratan bete kelompok ya wadah kolangan manjing toko wong jenatau yang berkebunan wong bisohi di iklan kandali wong
mana ni yatuku, mana ni ngubung-ngubung nato pok kafir di iklan mukmin. Pokoknya ni cerita orang kerja kafir juga yang mukmin kirim. Nah, cerita ni ni yang kerja juga yang kafir, yang mukmin nato yang cerita ni kita. Maksudnya ngubung-ngubung terus cerita ni. Yatuku terkesan ngubung-ngubung nato pok kafir, mana berkeliling nato pok kafir di iklan ngaco kandane yang mukmin, dia yang dalam jannah. Wahyu hilang meroh nato pok kafir di yang mukmin asmaruhain bro-bro buai jannah. Walamnya kulan ora dawuh sapa wa jannah ta iki mergo ira datang krana ngersakno ridhoti maring rauto pertama nan wa kira lan dijawono iki faan krana lan cukup bil wahidi kelawan dhewe mumpro wa wa hale te kafir do limon wa sing ani moyo li nafsi maring awak dhewe ne kafir dirku bis bang lakoni kekafiran kala ngucap sapa kafir ma adim ma adun ora nang kok insun angkat diden to ilang apa jannah tan adim ma ke ora ilang apa jannah hadi yo iki lak jannah ada jan ing dalam selawat. Wa ma'adzinu lal'orang yang berintun asa-asa yang kiamat. Orang tak sama kok imatan yang akan terjadi. Contoh aku terlalu kiamat. Bersugian yang dunia, yang sebenarnya juga. Jadi mengkafir. Walai rugitu lamun jimbalan yang berintun ila robdi maring pengirahan intun. Ila kira dia dalam akhirat. Ala jamika yang atasi pertangkaan kira. Umpak maksudnya non akhirat tenang. Lagi dana kini bakal merdu intun. Serah yang lebih apik, minyati nimbang ikilah. Hal diri jana. Perkebunan ini. Apa ini mengkolakkan berintun. Umpo mau akhirat kau nak tenang, wakaf tu kan dua makmur. Intinya ni makmur tu kan dua nabo. Makmur, aku kiri tu kan di dua nabo. Jadi saya dilakukan ni wakaf. Mati apa nih gun kali ini? Orang ucap lagu maring ikilah kafir. Sopo sopi guru kan jangan kafir. Mana wong mukmin? Bawa hari untuk mukmin itu habis. Iku jadi sopo mukmin bukan kafir. Jadi ibu tiga jadi sopo mukmin bukan kafir. Amun salah rujuk. Terus saya kira momen kenderan bantah, akaparta, orang tu ngaji risiro bila di kelantas sekolah kau tanggawi sekolah di kain siro. Gawe pintu robin saking lemah, berdoa anak adama kurang tak ternyataan kuli kau tinggal toko adam di saking siro. Semua pintu pasien mau kau nuli kau digawe tanpa mani, mani yang dikecil mani. Semua cawat kau mau nuli ngerasa no, kau nyesuai no toko wah kain siro. Ada lah kau dikecil nyesuai no toko wah kain siro. Wasoi yaro kalan dari no toko wah kain siro, kau digawe rojulan ring dari umana. Lakinna dua wa. Lakinna tetapi ini utawi ingsun iku ngene. Asluhu diakli lakinna iku lakinna. Nukilat dan tidak apa harokati hanja. Jadi apa harokati hanja ilah nuni maring nakal. Jadi lakinna berarti nuni sukun hanja ya patah. Terus harokati hanja dipindah ke apa? Nun. Aku difata dan juga ngapal hanja itu hanja. Barang mana semua iman mengkono di tegak. Nopo anu nunun pinitian sebagai nunun. Jadi ini lakinna dua utawi sam. Ayo domi rusak ni. Tafsir hude, tafsir domi rumeh. Kalau jumlah tu jumlah berarti sudah ada domi. Awal mana tu mana ni ni? Anak aku, anak saya itu aku lu berkeyakinan itu tung tung itu ni. Allah Robbi, Allah tu Allah Robbi pengiraan itu. Walau syirikulan orang ini pengiraan itu, Robbi lan pengiraan itu, ahasan yang umpi. Walau lah istiqol ta jannah tak kabul ta masya Allah. Walau lah kita polta bolio nanti kami masuk siro jannah tak kain perkebunan siro hella kita polta. Hella kita polta bolio nanti kami masuk siro jannah tak kain perkebunan siro atau yang pertamaan siro polta mengucap siro. Inter jadi kan nanti kami gawok no siro biar lanjana. Kita ucap hella masya Allah hella udah jadi mau perkorosa yang nggak salah sepo Allah Allah. La kuasa illa billah orang tak kuasa ni mojib illa billah kecuali kesan Allah. Wafil hadis hilang itu tetap di dalam hadis karena dawa manfuk tiap beran. Man disapani wang uhtiar dan paringi sama man keran yang keapian. Wang sing dikai keapian, rupanya min ahlin dikai keluarga sing sehat atau amalin dosunya. Faya pula mengucap sama man tidak dadikan nalikannya mengkono-mengkono ikhtok atau ikhtok atau dikai wa Masya Allah la kuasa illa billah. Wang nak lagi senang, terus muni Masya Allah la kuasa illa billah. Lagi orang mengkorani ngali toko wong biing dalam ahel tom atau biing dalam mau tiap biing itu makruhan yang barang sering orang di sana. Intaroni anak akol lamik. Intaro lamun ngali sironi ingsun. Toni ingsun. Anak ya ingsun. Utawi jawoh iki domiru domiru pasti ini domir pasal. Beda makul ini antara makul. Kue nak dulu aku lah yang kamu berkitik minta dibanding siro. Apa nih malang apa nih dunia nih? Wawalatan dan alam. Fata menawa-menawa sopa robbi pengirahan yang sun wajib tiani yang terbaring sopa robbi yang sun kawiran yang luwabik yang jenatika dibanding suatu siro, perkebunan siro. Kutari di jawa jauh besar di jauh besar. Wair silah nang mutus sopa Allah ta'ala alih yang ngantasi jenatika. Apa mutus kusbanan yang bidek.
jam ukus ke anak eswa itu segera berdek dan sama sangi wangi waktu siha mengkau desi aku jam natu kayu soal dan ibu barang sing kosong jalakon untuk alus maksudnya bilang ardon negeri bumi malta engkang alus lais budu kang ora tetep ala yang ngatasi arat apa kodamun bilamaan awis siha atau desi aku mau gak banyune jam natu kak desi ku koran tu hilang sirna gimana tuh irang kemana sirna arton ala yuki dunatus li anak orang makron tak menilangi banyu mulai tak sebetulah kasebab nopo huirul mak anis wajit angin beledek salah tak sati amung korak woto siro lalu marik mak kira koto tolaban yang boleh menek hilatan tergede coro tudriku hukang untuk iya po hilang kau tahu tudriku hukang untuk siro tudriku hukang untuk siro kuing mak dia akan hilang wah ini dimana nih mawon ini semoga itu lah terang wau kita lang dan kurung apa kita mari iklan dua wong maksudnya di kurung kalian ada ya, dikurung kalian apa aja di audio hidup di segera kelawan piro-piro coro-coro yang bisa atau piro yang bisa maja nanti serta nanya perkebunan ini mau bisa lah kelar rusak perhalakan mau rusak apa jenak pas kau kamu kode di sopok kafir yang kau libu itu mulak malik yang sopok kafir kabai yang gelap apa epe-epe wong kafir dan sebuah yang gelap dan mata khasir dan korona nisal alamah yang atasi perkoraan pakok kamu semua kau di sopok kafir yang dalam jenak di imarah di jannah ini dalam bangun perkebunan kafir waya kali di jannah kau lihat yang lagi kosong ngomong tak kita tentu dihentir ala usia yang atasnya pertama nopo nopo sini ranjang ini yang mungkin yang tiga mel anjang-anjang nopo sorong begini ala usia yang atasnya anjang-anjangnya jannah da'a ini hal segede saka-sakanya jannah tetapi ini gue tuh ya jangan-jangan jamel anggur nopo-nopo lil karong ikut di anggur di antar kotot gemeter gugur apa urus semata kota mengkonali gugur apa al karomu apa anggur ajang-ajangi gugur terus tak anggur ya hancur bisa lo ya kurulah minta kebuang dari sampai ya retani menolong itu lampu syrik itu orang musyrik itu birok di lamping rani itu tak musyrik kalau ahad dan uang sih walam takunan orang ono dia cinta iklan tak walam takun walia ilam ya walam yakun aku kete wong mbok yaten kelompok jamaah demi kelompok yang turun akan ulung sopo jamaah ahli wong ngindunilah ale tampon libat nopo indah halajan alikane rusak ijana wama kanalan orang ono sopo wong iku muntasiron katulung indah halaki alikane rusak ijana binafsi iklan awak diwini wong guna alikal wala ya tulillahi haq guna alikal wala ya tulillahi haq gunalika ing dalam kono-kono panggunan yamal kiamat dikese ing dalam dino kiamat al-walayatu di kekuasaan al-wilayatu dikese di kekuasaan bifat kilwawi klan patai wawu gunalika al-walayah ayu nusratu dikese pertolongan gunalika al-wilayah wajikap serigalan langkah soi wawu ayu mulku dikese kerajaan sami-sami tabah gunalika al-walayatu lillahi haq gunalika al-wilayatu lillahi haq lillahi kedua Allah sifati walaya al-haqqu kan haq. Sebagian diro'ah al-haqqi kan haq. Itu soal penting darani al-haqqu ni sifati lafad wilayah. Soal penting darani al-haqqu ni sifati lillah. Birok iklan rofa sifatu wilayah. Wabijari sifatu jalalah. Wa jawat ala korun wa api amani sahabban apa nilainya ke ganjaran ini sahabu wa ibu dan ganjaran yang Allah. Lawakana ditegdiri Allah sahabu Allah isi bublim ganjar sahabu Allah. Waktu nan WAP apanya ukban, apanya akibatnya. Bidomil kok, landomai kok, ukban. Wasukun, bidomil kok, ukuban. Wakhoiron, ukuban. Bidomil kok, ukuban. Wasukun, ya, ukuban. Mana ini akibatan dari akibat dari mungkin ini ada di Drogong. Wana dua, tina sampai di kafe. Tina sampai sawah, dan bantuan. Ini kualatan diisi, ingat aja, kafe kita. Buat gua terang mau lu gua dirian ya. Terus ngeten ya gua terang mau lu gua dirian. Wadrib lagu masalah rojulain ya al nali ahadima jannatain min akna. Wa akhafna rumah binakli wa ja'alna bina rumah nama jara til tal jannatain ya atas ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fadjarna ila laguma. Ternyata gua terang mau masalah lu gua dirian. Jannah itu artinya perkebunan. Yang muradif dengan jannah itu bustan atau raudhah. Jadi kata yang muradif, yang sinonim itu jannah, bustan atau raudhah, pertamanan.
Impor nanti itu secara lukut, pokoknya dana itu perkebunan, bustan mirip-mirip perkebunan, terus nopo rawdo. Kemudian ada bahasa yang tidak populer tapi ya sering dipakai orang Arab disebut marta, marta atau narta, wanal ab, yarta, wael ab. Ini penting kalau terangkan. Nah, yang menjadi perdebatan ulama ahli sunnah dan mu'tazilah itu begini. Surga itu kan bahasa Arabnya gitu nopo. Nak rokok gak ada rapi nampung nang. Ya tapi kue misalnya ngobong gendi neng dunia itu jenenge yo dia naron. Jadi dia nak masak yo dengan apa? Naron. Sebenarnya dia melebu rokok jadi dia melebu naron. Kue sebenarnya melebu warga jadi melebu jangan kan? Saya ini moro perkebunan jadi dia moro jangan ada. Nah sehingga terus menjadi perdebatan. Nah cara ahli sunnah itu warga ini saya itu betul. Misal ini gue soal, gue tidak penting pokoknya nopo. Alasannya ahli sunnah, pokoknya sudah dimuntahkan. Surga itu sudah disediakan, sudah dijelaskan bagi mereka yang takwa. Jadi sudah dibikin, meskipun belum dihuni. Nah cara mutazilah, nopo. Suarga itu romo. Alasannya mutazilah. Di Quran itu ada ayat wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh. Kowe ku cepat-cepat to golek sepurane pangeran. Lan cepat-cepat to nang mlebu swarga. Maksudnya golek amal kang ya dene mlebu. Swarga iku apa? Swarga disifati ardura kang utawi ambane swarga. Jannah. Iku atamawati sak kabeh langit, wal ardi lan sak kabeh bumi. Jadi kalau surga satu itu ambane sak langit bumi. Nah, saiki sono tidak kondi. Karena tidak mungkin al-jirmul aswar. Jadi kalau surga sekarang sudah ada, itu tidak mau di berkomabani kita, oleh tak langit bumi. Ya, nah, saya juga sama. Kan rumono bumi, Pak. Rumono apa? Akhirnya mau tadilah berpendapat, warga itu saya juga urung. Ketika dibantahan itu, nah, lalu kisahnya Adam diusir dari surga. Itu mutlakul bustan. Ya, perkebunan biasa. Jadi anggapnya anak biasa mau India, penuh taman-tamanan, ya ada undurkan, mengindah-indah terus diusir, ditambah cinta, arofa, rolotan jadi gak dramatis, jadi cari dia, dibuat nih arofa apa, gitu, di dalam Muta'ilah itu gak seru ada orang itu nama seru terus ini suatu dengan dicobok untuk bumi, kelayang-kelayang itu, yang suatu di luar terus cobok ini manis lagi, itu medun. Tapi ada orang Mu'tazilah karena suarga yang surga ini kurungono berarti Adam itu cahaya dia paham ya? Nakal terus didapak teman tidak, nah kita lihat tidak, nanti Adam bangun di sini kawak dari ini tapi dari ini coba kok itu bunti orang itu terus patang puluh tahun kubat melayang-melayang ketemu ini dengan Arfa dan Arfa itu kode asing kan di sini ganteng gue ayo, jadi kode LA. Nah, terus kenalan mengajaran ini tak harus saling apa? Kenalan, ajaran yang harus ajar ini, kenalan ini jabal rohman. Nah, saya yang berpacaran atau senang-senang itu ditulis ini jabal rohman yang tubuh. Jadi, nah, tenang jauh itu tulis ini guna dan minta. Jadi, nah, di tombol itu tulisannya hilang. Maksudnya hilangnya jadi cat terus yang berpacaran. Ngomong lagi nanti yang jabal rohman yang tubuh. Kan tulis apa? Gak, entah ke mereka yang menusak. Kulauan dari orang-orang. Memang cerita versi-versi itu dari Nabi Adam sebelum ini cerita orang kendaraan India bercerita cerita besok ya yang jelas pas Nabi Adam itu orang-orang pakar sejarah yang harus yang mulai juga yang tukang mulai lahir itu mungkin paham itu yang mesti pak ini penting kalau terang lalu perdebatan ulama-ulama ahli Quran itu kemudian begini perdebatannya. Lalu kalau bahasa itu tidak menjamin makna, lalu makna yang original itu apa? Nah, terus ulama ijma makna original adalah magayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan pakai akal, harus pakai penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah menjelaskan bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada, ya kita harus iman bahwa sekarang surga dan neraka ada. Karena di hadis-hadis jelas-jelas Rasulullah sering melakukan suatu, ya suatu yang nanti, dan Rasulullah juga roh neraka yang nanti. Itu mantap, habis-habis ngerok.
Makanya Mu'tazilah itu terus kesannya mungkir sunnah. Karena jelas-jelas hadis sokan mutawatir bahwa surga neraka yang nanti untuk kita itu sudah nopo. Dari Nabi melaku-laku dan suaraku. Waktu itu jubulnya mayoritas penghubungannya kiri-kiri. Mari wong dari dua tenang, mereka ada kasih hadis sokan. Paro itu akar ahli al-kukum. Abdullah ini suaraku jubulnya penghubungannya. Maksudnya ini sambil ngasih yang lagi macam dia mobil di murah ke kiri dibanding jendora tetap nopo jadi yang juga ada yang kiri orang kiri kan apa orang Islam ayo kita disukai lagi kan aku bisa sepatu itu bandingnya jendora di kalah nopo kalah nopo kalah Islam tetap kiri dia di mobil dulu dari Cina bisa bilang-bilang mengenai dari guru-guru jadi bangun mulai orang Islam di hati ini jelek. Saya mungkin tahu juga tak birang-birang, bintik birang-birang lagi terendah ini. Nono dia ini mobil dulu. Utak kau LMO. Bos marah kau LMO. Kita ini kan jadi orang aneh. Kalau orang Islam di kuafe di mobil Alfa, dua bus paling kita tak birang-birang kalau yang terendah ini. Jadi lu kan di mobil Ferrari. Tahu mungkin penting. Jadi lu mesti pakai mobil. Padahal Cina yang raih Islam, tidak diubil pirang-pirang, tidak ada yang tak apa-apa untuk kamu. Sampai kewis kiri, mengharap, nantinya. Rokok. Ya, tapi nerakannya belum digawe, jadi rasi itu berguna. Itu kata Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu hanya pakai logika. Kalau surga dan neraka itu ambani tak langit bumi dan sekarang sudah ada, tentu tidak mungkin. Karena Al-Jirmul Asghar, bumi ini Jirmul Asghar, gak mungkin ditempati al-jirmul akbar, jirim yang lebih besar. Sehingga mereka terus berpendapat, belum ada, berarti belum dicet. Tapi melihat hadis-hadisnya Nabi itu memang sudah jelas ada. Malaikat-malaikat tahu juga mobil, malaikat Jibril. Malaikat-malaikat saking profesionalnya itu gak tahu senyum. Makanya tugas ini oleh Bu. Suatu saat Nabi itu sudah melakukan yang merokok, ini hadis juga. Nabi kemudian rokok-rokok itu dijubli seru tenang jadi Nabi jubli nopo sampai Imam Malik malaikat-malaikat yang jauh darat malaikat jubli itu semuanya Malik masa itu gantung oleh guru yang kau yang paling sayangi Allah bisa wibi bisa nampu yang guru Imam Malik itu kenapa itu malaikat-malaikat terus nopo sekarang guru seumur-umur malaikat-malaikat itu guru bisa nampu malaikat-malaikat mereka diamuk itu malaikat nopo masa kau itu gantung ragu ini itu orang paling disenangi pasal lima lewat atas sampai butuh salam nang gelem ten pada bersama pasal lama di santor terus yang mau moga dapat itu lo taruh kan gak moga pada berpet nggak moga ya berapa ya lah itu terus mau nyelit kalau lama ini kalau baliknya kan lupa kencangkan kegiatan nafsiri Quran murah di Quran rosan nafsiri salut makmur. Jadi lapat-lapat yang bias kayak jana itu maknanya perkebunan lepas suarga, ngarun, rokok, kogen itu banyak sekali di Quran. Rojulan maknanya wong lanang, opo wong. Itu memang ada lapat-lapat yang diulang. Penting nih kalau terang lagi mas, dan sama ngerti ilmu nih. Misalnya yang ya, tenggiannya Quran tiang sae. Tiang sae, itu istilah Quran ini. Rijalul ladulihim, tijaratu walakirun, antik sih. Wong apik ku dicat, wong lanang-lanang sing ora keganggu transaksi sampe eling apa. Padahal di situ juga memasukkan perempuan. Memasukkan apa? Tapi redaksine tetap nopo? Iya. Makanya di hadis Nabi sampe ya Nabi paling sering ngendikan misalnya wong apik itu sapa? Rajulun ijaibu bi tabillah. Padahal di situ memasukkan imra'ah. Begitu juga zakat Nabi seringnya nyebut juga roh. Padahal perempuan yang kaya juga wajib. Ya kan, itu memang masalah paling sensitif di masalah usul-usul fakir. Itu macam paling repot. Akhirnya terus kirbok pirang-pirang gara-gara apakah lubot itu menentukan mana? Nah, jawab ulang. Jelas tidak. Nunggu jauh sore tanggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi sudah menjelaskan sorry detail. Itu baru kita berani mana? Tapi nak boten sakit. Jadi orang kaya Mu'tazilah itu ngawurnya karena dia ketika maknani jannah itu perkebunan. Terus dengan logika anak jannah saya kira itu ada gue romono terus biar ini suara gue rokok urung di. Mereka saya kira anaknya butuh nyontok.
Sebenarnya dari suatu rokok sok, sebenarnya di bumi dihancurkan. Ya terus lagi orang suar. Terus kali itu nape? Mulai lagi debat nih. Mau dorara yang namanya debat dari lucu. Hari itu dia penggemar kali itu. No. Materi ini suatu rokok itu nentangi bumi dia orang. Ono tinggalan, yo. Mereka ayat itu, ya umat tuhan gadul ardu, kerala ardi wan sama wan dua berdu lillahi wahidil. Disebabkan apa kiamat bumi ini dilempet, digenti bumi senanya. Maksudnya digenti hanya itu digenti total materi ini dihilangkan. Apa mau dimodifikasi? Nah ulama ahli sunnah malah lucu, sebetulnya mau dimodifikasi dong. Mergo nak ilang total nyulayani hadis nak wong sujud yo bumine dadi tersirat gede total kan ilang dadi. Mulane sunate to aku ora tata jajaran mergo kesine ra meyakinkan gua waktu tengah sapa ambil pertanyaan. Katane meyakin keramik kan meyakinkan tata jajaran gak pagi napa. Mulane kuasa aliran tertentu yang mau sholat tata jajaran mergo ora iso dadi napa. Bagi disebut nabi dadi tersirat waktu mulane nabi itu dulu waktu kena napa. Kalau masuk kena nombor saja dari mana nombor tertentu, tak belum solat yang kita buat. Ibu yang nama tu akal ini. Jadi serah pun tahu ni bunyi dia tu. Bocor apa main pun. Jadi banyak sekali teori-teori semua. Bocor apa main pun. Hanya karena menduga-duga lu buat pulak balik ni malam menduga-duga nombor. Malah ada ibu bahaya. Di sekitar yakin misalnya pulak di kampung ini. Kalau kita lihat dengan suwarto dengan buopo, itu kan berhormati pengirang. Karena kalau kita berdebat fisik, misalnya lo suwarto dengan gua waktu cewek nyorot mungkin berarti dengan gua rambut keriting, dengan gua lawak pesek. Paham gini? Padahal kita sepakat, nah ini suwarto bikin. Nah diganti si elemen dunia tentu rapat nih suwarto, karena elemen suwarto itu bisa be elemen apa? Lain tetapi pakai materi yang ada di dunia, gitu. Karena materi yang dipakai toat inilah sehingga dia layak melebu. Mungkin yang perubahan tadi dibangun nol, cocok nol macam-macam. Mana jadi kandang pulau benar? Kena aku nanti kau ganteng, tidak kena aku. Kau nanti semua buswar, kau nanti gawel, berubah kan yang buswar. Mana nanti dia ganteng, bukan buswar kau jadi kau berubah lagi. Ada orang elak-elak wah nak buat apa? Soleh senang nanya. Masuk berus baik, nak apa? Kesuruhan. Lain nabi yang mesti hari tua tu, kita tengkan. Jadi modifikasi ni ramai jelas tua tu. Jadi nak apa? Yang bermuah, orang senang gitu. Nah perdebatan apa tu? Gak penting. Tapi nanti penting. Nanti di masalah fikih. Jadi kalau kita ilmu lebih lama, nanti kita penting di masalah fikih. Misalnya begini, ini contoh. Dalam masalah fikih itu ada istilah al-adat muhakam. Ini benar-benar benar-benar tidak salah kaprah. Adat itu jadi hukum. Tapi banyak pakar-pakar yang menganggap adat jadi hukum. Misalnya orang boleh seminar, orang wedok kumpul. Boleh resepsi, orang wedok kumpul, yang mengajak minor-minor. Itu bukan gitu. Maksudnya bukan itu al-adat muhakam. Bukan gitu. Saya tahu betul kalau indah itu di asbah warna jari. Al-asbah warna jari. Itu contohnya bukan begitu. Contohnya itu begini, menurut anda. Al-adat muhakamah, satu dialek sosial itu menjadi makna, menjadi nama. Makna. Misalnya gini, saya orang Arab sekalipun, saya orang alim sekalipun. Misalnya saya berjumpa, wakohi la akul lahma, demi Tuhan saya tidak akan makan lahem. Demi Tuhan saya tidak akan makan lahem. Lahem artinya daging, lahem artinya apa? Itu saya tidak melanggar sumpah, kalau saya makan nasi tongkol atau ikan bandeng. Karena secara adat muni daging itu tidak memasukkan daging tadi apa ikan. Mana nih daging sih daging unta, daging wedhus, daging sapi. Tapi nak daging ikan, enggak. Padahal Al-Quran darani kue nak neng segoro. Iku untuk rahmati Allah. Iku litak puru minru lahman toriya. Kue nak neng segoro. Iku untuk lahman toriya. Daging sih seger. Maksudnya pengiraan itu apa ini? Tapi secara adat, lakem itu tidak memasukkan iwan. Paham ya? Lakem itu tidak memasukkan iwan. Lana ngomong berarti gue sumpah demi Tuhan, aku gak bakal makan daging. Iku gue makan iwan, lalu tidak apa-apa. Mereka bahasa daging secara adat, gak ngelepok no ikan. Gak ngelepok no ikan apa? Itu maknanya al-adat.
Wah, jadi wong kafir. Yang mana sesuatu yang diterima secara konsensus, sudah enggak disahkan secara sah. Salah kafir, bukan betul. Kalau sumpah sudah ngarang mana? Nah, ini perlu terangkan. Jadi sama enggak janggal, jangan nakkan dengan hukum-hukum. Sekarang misalnya antara mabena beti wamin bari robotan meriadi jana, terus akhirnya begini. Nanti ngendikan antaranya omahku ambil mimbar itu roh betul berbeda, itu termasuk pertamaran suaraku maksudnya yang sholat yang ngomong-ngomong suaraku apa yang panjang di antara materi suaraku di pek sombo kawasan antara roh itu benar-benar mimbar apa pintu suaraku sebenarnya diambil dari tanah seputar itu ulama hilang kalau tinggal ini iya, pintu gerbangi suaraku juga di desain sama kawasan mabena beti uang mimbari roh betul berbeda. Dari hati-hati sepanjang di Norton. Pertama kiamat itu Syria. Nah, ada yang mencari ini kiamat. Syria, Palestina, Lugana, dan jadi orang-orang masa. Terus bumi yang dilempel itu Asia, Afrika, India. Pokoknya mereka Indonesia semua terus yang kena nombor. Yang dicepet itu bumi yang mereka. Yang tinggal kiamat, pertunjukan orang-orang masa itu. Sam. Sam. Jadi, perkotaan air bumi ini ku sokrok tenggine betul nopo mati. Nah suratul arbi tenggine kak di kawasan kak dah rawdah itu jadi pintu suarco sing kono kawasan masa itu jadi ulama haram. Nah akhirnya itu pas nerok mas. Saya rasa. Saya musuh musuh orang mana nih omongan ngono lah gitu. Nah ulama kodora kodora. Kami jadi bentaman kata nama perdebatan jannah itu artinya perkebunnya. Bustan itu adalah dengan rautur ya artinya nama. Ya kita maknani masalah suargun rokok sing poik dan ilmu takim. Mengenai itu penting ya, penting asli Quran Hasan. Sebab itu suargun sing kata suargun jimben. Iku Allah nyifati oik dan ilmu takim. Ini pun nunjuk no, bahwa jannah yang disebut nak di nama di teruskan penjelasannya pakai wisdat ilmu takin berarti orang berjana makna itu perkep su nah, tapi benar-benar apa suar paham ini penting kalau terangkan jadi dengan jana ngaji koramu lapat jana kok dinggu biasa urusan perkebunan man awal-awalnya dari segi lukot itu maknanya jana apa perkebunan tapi jana-jana tinggal terus wacari u ilah makfiratin mirobikum bajanatin al-bukat sama wadu maknanya nama suara kalau jelas-jelas disipati diberi penjelasan arbukan sama waktu waktu seluwati suargo seluwat langit kalian nama bukan dua terus akan ini itu masalah-masalah hukum wadrib lagu masalah kayatin dunia wadrib langgawi ya siro sojir tegesi gawi ya siro lagu berdua kaum mikali kaum mikali kaum mikali. Kowe gawe masalah hayati dunia yang perumpamaan urip ning dunia. Utawa dewe masalah hayati dunia makulun awalun makul sing awal. Kama en koyo ben. Makulun ta. Anjalna kang nuru ning tembu ing mahna sama isane mari. Bareng tak turono pasalah kok mengko dadi campur bi iklan mak apa nabadul ardi apa dukulan bumi. Saka sapa gede dadi nopo rapet bisa bagi nunjulin mak apa nabadul ardi apa pira-pira dukulan bumi. Inta jaja segesi campur wal mau banyu bina bagi kelan tanduran. Mulanya paro wa mau jadi seger, atau paro ya mau jadi seger, atau paro wa mau menyeger nopo mas, wakas sunanan jadi bagus opo nabat. Pas baka mau jadi opo nabat, eh soro miksi jadi opo nabat di tanduran. Nabat ni utai benda talib nabat. Hasiman iku rendil. Ya kita negeri-negeri mutafar ikon yang kangen kira-kira wajah dulu kira-kira bagian-bagiannya nabat. Tadruhu ingkang niyok utawa menghancurkan ku ing nabat tantruhu dikese ingkang nyebarno menghancurkan ing nabat waktu farid ulang misa-misa ing nabat apa ayah aku angin fadada bumu patuh ibu moga itu ngilang nabur ya ihi lawan nabat al-ma'anal tema'anal ini gini subiah dan serupa nopo adbirnya dunia binabat dan kelantan diran kata ini kan bagus tapi payah bisa moga kering apa nabat fadakas taro moga jadi hancur apa nabat Papar rokat rumah kami sama ing apa tempo Arya aku angin. Tapi kira aten Arya. Wakan alam alam tempo Allah Allah lah tulis yang ada dalam dalam berkorai. Mungkin kiran dan singgoto kau kiran dan singgoto singgah bos.
Almalu te dunya wal banu lan kira-kira anak lanang iki dinatu hayati dunya iku peng papaite pengulipan dunya. Yo tajam malu kang den desae pae toko bima lan marwan banu dia ing dalam dunya. Dunya be anak lanang monggo gagah-gagahan to. Tapi wal baqiyati sholihah. Wal baqiyatu te biro-biro kalimat sing abadi. Wal baqiyatu lan utai biro-biro kalimat sing abadi. Bagian sing abadi. As-sholihatu kang layak terus. Kang pantes terus, kang nggih pokoke kang pantes terus, kang layak terus. Ya ta al-fatihatu sholihatu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa wa. Ya niki kula terang wonten ing masalah al-fatihatu sholihatu. Terus niki mumpung kula eling kula mun janji kala marwan to niku mulai terus kula niku ninjang dipun. Kula niku mriki namung ngaji malam Senin. Jadi untuk bulan ini saya ngaji hanya malam Senin ini gitu kula niku. Ya gara-gara ini kalau ketua itu kuat, ini kalau itu kudulnya itu bisa ngomong ke jalan. Tapi om, biasa itu ngomong ngaji, ngaji lah, ini tengah-tengah. Kalau itu saat menamu lah, ya ada yang menamu. Karena ini kita akan tamu nih nanti. Nah, kalau itu dari ketiga keempat, ya ada yang tamu bagi poro, tamu yang cepu, yang macam-macam. Gara kalau ada, terus kalau ada yang salah, gak boleh. Ini berarti tangkut. Waduh, kenapa tamu kan? Ini orang tak kehukum dulu kan? Ya akhirnya kalau mulai jauh lah, dari zaman rosong ketemu lagi. Kalau tidak dari baru ambil kerja, enggak sampai salah mana yang susah. Wong di sepuro kan kayak dokter kita salah nomor mana, tidak usah di sepuro, tapi tidak usah salah mana. Dan saya kira salah sih mengambil aja lah nomor. Ulang di kiai karena era karma, berang mulai di salah. Pak Yai bersyukur dan nyepura itu gampang, tinggal ngel berang balik ini. Tapi tidak tahu menjawab. Nyepura itu gampang, tinggal ngel kue gampang. Gak balik ini. Tapi tidak tahu menjawab, nyepura tidak tahu. Nyepura itu gampang, tinggal ngel kue gampang. Gak balik ini. Mohon terang lagi, apalagi ada soalnya. Tapi sebelum ngasih di sini, kau tengah kawan gajah sikap. Untuk mengartikan al-gajah soalnya. Gini, al-gajah soalnya. Ini tadi kembali ke lukut. Maknanya kalimat-kalimat yang abadi. As-solihat yang layak. Itu rata-rata ulama seluruh dunia. Entah mazhab apa saja. Itu ngartekno subhanallah walhamdulillah. Maknanya subhanallah maha suci walhamdulillah segala puji milik Allah. Ini rumah tenan. Misalnya kalau lebih suaraku. Kalau ngebus warga keluar kalau ngomong ngebus sholat mergo ratau zina, ratau maling, ratau mateni wong, ratau ngakoni bisa lagi sifat-sifat ibadah ini akan hilang saat di akhirat ya, sifat-sifat ibadah ini akan hilang saat nombor di akhirat karena sifat mateni itu hilang misalnya nyata kalau mateni zahid jika zahid ini orang yang baik maka status zahid ini jenisnya mati sahib. Setelah di akhirat, sifat saya mateni itu hilang. Ternyata dia minta PT ini tetap urut toh, malah saya gini suara. Begitu juga masalah perkosa, orang yang kamu perkosa kalau benar, ternyata dia ada di surga. Jadi sifat-sifat di dunia itu semuanya hilang. Begitu juga kalau misalnya sholat, jadi orang sholat. Madem kiblat, madem kasar, saya ini KBW, kalau. Gue jujur, jujur deh. Sehingga ulama mengatakan abadnya itu soleh satu ya pokoknya Allah maha suci sehingga ahli sunnah berpendapat wong rebu suwarga itu rakrono ngamali krono padole Allah krono mati lalu orang-orang yang soleh itu keberatan ya menarik kalau nanti gajah cerita memang nanti cerita tengah sini ada orang mulai kecil gak pernah mati ya tak umur-umur itu kan ketika dia masuk surga ditanya sama Tuhan ya pulang kenapa kamu masuk surga ya wajar kita kan gak pernah mati ya umur-umurku kan tohat saja. Ya, gue pengen aneh. Nah. Umur biru, walang-walang tahun. Ya, Tuhan kamu walang-walang tahun. Nggak malam, walang-walang. Bukan, Gusti. Jangan Tuhan gue selawat-selawat. Ya, salah, mau dikerong nggak malam. Nggak malam, walang-walang tahun, Tuhan kamu ya. Walang-walang tahun. Kuma-kuma, gue juga Gusti. Berarti Tuhan gue kerong apa gue jenengan. Makanya ini pentingnya ulama ya. Dulu ketika kita kecil kita janggal. Kenapa yang kita sulit-sulit ngamal tetap suwarto jarani krono padole. Mergo nek suwarto krono amale sampeyan, durasi amale sampeyan 80 tahun, berarti suwarto mu 80 tahun. Kan rugi ya sampeyan. Lho rugi ya nek sampeyan suwarto selawase lawan ngamale sampeyan kan gak cukup kok ngamale 80 tahun. Kok jadi suwarto. Selawase.
Mulanya kenapa yakin keluarga merongok sholat merongok nggak malam? Berarti nak umur 40 tahun berarti keluarga paham ya? Ini pentingnya ulama. Karena ulama lah bisa menjelaskan ini. Untuk orang terapa yang protes, kunci keluarga kali kan dia mau ulang pulang tahun. Kafir pula dia mau ulang pulang. Kenapa nerakanya? Selamatnya? Enggak ada bari berdebatan. Saya mau mesti bener rano akhirnya namun kalimat subhanallah walhamdulillah. Karena maha suci Tuhan. Termasuk maha suci dari kesalahan, maha suci dari kejanggalan. Orang itu yang bisa lihat ini suaraku kejanggalan. Gusti, orang ini suaraku, orang ini rokok. Padahal tak ada mawas yang ini rokok, ini jenang lebih suaraku. Oh iya, subhanallah, pokoknya pengirahan boleh suh. Kau masih gaul kemulanya jalan kan? Jalan kan juga boleh. Tapi nak protes? Kau. Wanita kuasa tiang-tiang mau jadi wali lagi. Kebarang diangkat jadi wali malah janggal lebih pengen. Mana kata cerita kalau sering cerita ngaji dengan dia kalau wali beri donan rokok malah wali apa? Donan rokok barang ini bocor rokok terberikan jamanan, 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 jamanan. Tidak dimurah, tidak dimurah. Mana kata iman mereka? Wali elek, muslim rokok berjek, ngalam pengirang. Apa hubungannya neraka dengan Tuhan? Tuhan tetap baik-baik saja. Meskipun rokok aku. Kenapa kan pun rokok? Ya salah ya aku kamu loh. Tipuan rokok yang buat semua ya. Jadi kebanyakan butuh rokok, tapi rakyat tambah ya. Tetap baik yang mau jauh pengirang. Nah ini aku temui Tuhan, aku walaupun itu. Ya itu dia cara berpikir. Ya normal saja saya masuk neraka. Karena aku hamba dipaksa masuk neraka, ya jadinya jadi penghuni. Nah, coba kalau saya Tuhan. Anda masuk neraka. Sehingga logika menyembah Tuhan itu ya logika yang sah loro ahli rokok, ya sah loro ahli suaraku. Itu disebut al-bahiyatus. Jadi, mulai kalau nanti ngasih itu memiliki cerita. Malaikat itu yang ada suhu, ini mulai pengirahan terus minggu. Mereka malaikat itu keliru, cara yang mau jatuh itu keliru. Malaikat ini gitu, malaikat Jibril. Mulai kamu malaikat Jibril, malaikat ini. Kan mereka ada papan atas, ada papan tengah, papan bawah. Papan bawah itu kira-kira, paham gitu kok? Iya. Lupa jenisnya tenang. Nabi Adam digawe pangeran jadi khalifah. Ini rumah. Nabi Adam digawe pangeran jadi khalifah. Malaikat yang papan bawah itu roh nah catetane anak Adam sampai itu tukang gawe keruh semua. Hingga dia proses. Atas si Arufi, ya, Mayusi, ya, wajib ikut. Wana menitab dirubiham jika menutup Gusti bagaimana mungkin engkau punya keputusan Adam buangkat jadi khalifah. Wong penggawaian anak burunnya Adam Sobani itu tukang mengalirkan darah. Wana menutup dirubiham jika Kuro ini tak uri-uri itu wajah tak bebe jenengan. Nyucek lo jenengan. Pengeran tak terima. Aku uri di bangku ya. Karena malaikat di sini jelas salah. Malaikat yang ini jelas salah. Wong muni pangeran maha suci mestinya akan termasuk maha suci dari kesalahan, maha suci dari ketidakadilan. Tapi dia muni pangeran maha suci kok janggal keputusannya. Pangeran kok dengaro kali ini keputusan Anda salah. Ini kok dengaro ramati yakin Allah moro suci. Lan pangeran tersinggung, cantong malaikat. Mulane kena apa kula teng guyonan malaikat mesti kula boten Jibril boten Israil boten di malaikat sing iki lho sing ngarep ben pangeran kula Pak. Ya men lah protes malaikat. Karena malaikat ini ngawur sekali para tangan ngawur. Wong dekne yakin nek Allah Maha Suci mestinya juga termasuk suci dari kesalahan. Tapi kali ini keputusane Allah wis dianulir mergo dianggap ora mati bener. Ora mati bener. Tapi dekne tetep muni wa nahnu nusabbihu. Kulo nu mau coba kasih, tapi mau coba kasih kok yakin? Apa orang salah? Mana orang terima? Mana kita marah? Tapi mau coba nolak. Tapi rasa marah itu enggak. Tidak salah bising, kau bikin saya miskin. Gue udah punya dia meninggal juga tidak salah, kau bikin aku orang gila. Ya karena apa? Ya enggak ada salah. Gue juga gue yakin orang kok masa mau bersih, mau bener tak jangan kayak pulang marah. Jadi pengiraan jawab ya bener banget. Jadi kan es mau terjumpa anak gue, gue juga yakin bahwa keputusan Allah tidak ada yang akhirnya tenang. Kita kita takdir mulai. Mana biar malaikat ini kurawan ya denda. Sampai lah wajib denda. Karena malaikat yang ini tahu protes pengen.
Akhirnya sendiri cerita-cerita ini, sendiri Nafir Munir. Ya, kamu kita mesti lagi rasulullah. Tapi orang cerita ada, saling tersinggungnya pengiran. Kenapa kamu menuduh Bani Adam tukang bikin kerusakan? Dia berbunyi. Bagaimana Bani Adam itu orang wajuan yang langsung dihino. Rasulnya ini orang langsung digasap, digaruh. Ya, pengiran itu jamin. Tapi siap tak, ya. Dia siap. Walhasil terus harus marah itu dicurnoni. Dicurno di dunia pertama itu patah orang ngasih. Jika ini nafsu, pengiran sempat memberi penjelasan. Bani Adam itu mergota kei nafsu. Kue soleh berkorak pakai siap tidak dia siap tidak enak bulunya. Barang di jodoh nanti bumi pak orang asli tak mesti perkosa. Dari pangeran tu banyak banyak ada macam macam. Malah parah. Kue lah pemanasan malah waktu macam. Barang baru perkosa dia netopat istilfar pokoknya dari malaikat mana muda ni lagi orang itu. Dan pangeran tu dilaknat jadi jahrok. Jadi lintang apa? Ya, ada kalau ngakap lintang jarum si boleh musibah, berboleh ikut jilmaan, malaikat yang mengalami pengiran harus maruf. Akhirnya itu begitu. Itu gambaran. Kenapa Tuhan sudah boleh diprotes? Bahkan kesalahan kita yang protes pun salah itu tadi kayak ada orang ahli ibadah. Dia merasa kalau masuknya surga karena amalnya dia. Tapi setelah Allah memberi penjelasan, ya tidak apa-apa, kamu masuk surga terlalu aman, tapi karena soleh molong-molong tahun, surga ya molong buruk. Kasihan. Bukan harus dikronok pada oleh di sana. Mana kalau menjadi kaya soleh teman-teman, bukan buruk rugi. Bukan ada buruk. Cuma itu bisa gede. Jadi ini biasa-biasa, Pak. Bisa gede, Pak. Cemplung nisar, anget. Jadi, ngomong itu penjelasannya. Mulanya sampai wiri dan paling mati, karena walhamdulillah, walaupun pangeran mulus, sama nak apa pun, mau suci kau gaya orang kafir, jilbab non rokok, gaya orang mukmin, jilbab non suarco, tibet menangis di wilayah yang mulus, suci banyak sing duit, ben menang menangan, dan nak sing duit, gua kalah kalah malah lucu loh. Mulai keluar ini orang santri marah, di sio sio merdu, soan buruk, tak omong, uang butuh ngaco ni elmu, kondisi lu normal sekali. Kalau malam orang berani dia, orang arah sedih dia. Tetap kalah dengan anak-anak. Nah, ini macam orang berarti selama ini berdisini kan normal. Gerak berani dia, orang pasti sedih. Artinya ilmu sendiri mengatakan demi. Jadi kalau misalnya marah, sio-sio uang, itu dia bukan kalfam, kita harus disodak kok ilmi. Ilmu itu benar-benar senang. Ternyata, kalau ilmu nak marah sio-sio, ternyata benar. Kok mana janggal? Lu sesuai album kok janggal? Lu goblok, lu menutup lu aneh. Lu ada takkan deh, lu itu pernah keliru. Lah, itu disiosnya menutup, ya gak gue pokok-pokok. Lah, itu tak dulu disiosnya. Lah, anak gue nyio-nyio mertua itu lagi aneh. Itu di luar teori. Paham ya, wong marah kok nyio-nyio wong, itu gini, wah aneh. Lu ada beronok kiai, semua anak kiai kok berumur. Wah, tuang alim mau koyok koy. Ya tiap geram jangan bani. Tiap geram si soal berani bani semua undang undang. Ya biasanya bani itu nak apa analin kan kong sok tak nompol. Kadang kan saya kanin bani rapat di analin sih rapat ni. Analin paling susah jadi tonggo gua sus. Bani analin wah tak ada kong balap bola itu tak. Untungnya kalau nak nengiai jadi yang kayak ruang orang kayak. Enggak ada yang meleset dari teori, misalnya ini Jakarta ke Sio-Sio, beberapa orang naik presiden, beberapa orang menteri di Jakarta ke Sio-Sio, itu wajar, kata normal. Sehingga anda yang naik di sini Jakarta ke Sio-Sio, mana? Presiden ke Bapak. Jadi enggak ada yang aneh dari sini, foto hukum. Yang meskipun rokok itu aneh. Wajar dong, kamu ramai lo gabin rokok, ya orang melok nonton ke keluarga rokok, wajar dong, kamu bisa apa, nolok? Rokok tetap subhanallah, alhamdulillah. Gue nak panjang dengan rokok ini dan kita jamin cinta. Tak buat yang gue di pulau, tapi jelas gak boleh pulau, gak ketemu dengan rokok.
Tapi tak jamin kena neraka, nak mlebu neraka, tak warai wiridane tetep modal subhanallah. Alhamdulillah. Jangan lupa, tetap konsisten. Karena itu al kalimatun apa al baghiyatun kalimat yang layak selawat selawat namun subhanallah walhamdulillah. Yang kalau nanti matur nanti itu luar ulama tapi istighfar lewat iso. Luar istighfar kadang nanti satu sembilan bulan. Tapi nak modal sepuluh pun saya buka. Karena kadang istighfar tapi kira-kira dong dia pulau dan tak ada merah jadi istighfar. Tak ada nangan di udara pulau. Terperwalan. Ya saya memang merasa punya dosa dengan Tuhan. Cuma kalau itu sudah pada titik aku jangan. Kenapa saya pernah dosa ini? Malah keluar lagi ini. Karena jangan-jangan aku kerotan tidak kodok-kodok pengen. Saja ini kalau sebagai kiai kita sadar punya salah. Sebagai ulama saya sadar punya salah. Sebagai manusia dan cuma kesalahan tertinggi saya itu kalau protes pengiran. Ya, daripada merasa dosa terus protes pengiran atau orang pasti istighfar tapi cuma beda waktu. Pulau. Jadi itu masyarakat. Sama tak cerita ini bukti. Sholat itu ibadah terbaik. Itu istighfarnya itu hanya beda saja. Semuanya kalimat tasbih. Ya, coba teman-teman misalnya Pak Rukuk, Subhanallah, Subhanallah, ini tiga kali. Nanti ditidak. Rabbana lakal hamdu milu istamawati wa milu lardi wa milu mati sami syaitan. Nanti yang ini macamnya milu apa milu? Milu. Pulau itu nanti saya kira baik. Kurang mau ngecek semua kitabnya Imam Syafi'i, Musnad Syafi'i. Imam Syafi'i nak ngawakati ngambil A. Rabbana lakal hamdu bil ahsamawati wa bil ardh. Terus kurang cek teng Imam Syafi'i bacanya ngambil A. Sampai ulama sara-sara itu nak moco bil fakhil dan bidan bil ahsamawati. Sampai orang ulama itu cek bil fakhil. Mereka yang main tuh, kumasih kong ni ngambil A lagi lho. Tetap ini nombok ngambil A. Nah akhirnya singalim ke susu lo kalah. Akhirnya kalau nak sholat juga lah ngambil A. Gara-gara kalah sampai konsensus, kalah sampai apa? Kalau nanti jajal mil'ah itu malah aneh. Kalau jajal anak kalau tak aneh. Jadi, sampai mau jambil sama aku. Wah, itu ini rumah, apa mau guru beli rumah? Malah tambah guru. Wah, ya. Tapi memang kalau riwayat Imam Syafi'i, semua riwayat di kitab-kitab hadis itu, sampai orang yang dipakir dan bilang, jadi Rabbana lakal hamdu, bil asamawat diambil di lahar diambil di mana kita mereka lapan masjid itu masih baca parah semua subhanallah dibaca nawa masjid jadi rata-rata lapan masjid subhanallah di asro subhanallah lapan yang di desain masjid itu memang bacaan awalnya mesti nawa pak makanya aneh nawa masjid diwajong itu tapi berhubung orang banyak ya yang mana yang aneh pak ya tapi rapopo terus ngomong itu ini kok bener maksudnya kira orang salah. Tapi kira malaikat daerah miliki ikutin nanya atas mitra. Mulai nanya atas nama. Jadi malaikat ya aneh saja kalau yang baca nama. Malaikat yang papan bawah itu judul wow sering salah. Malu orang ada di santri-santri. Gue saya ini udah di duit gue jajan sini. Nah, mumpung kenalan si malaikat Mikael. Kita sekarang itu hubungannya dengan malaikat Mikael dibagi nama. 10 tahun ke depan, mungkin yang kenal kita itu malaikat Israfil. Belum ya. Wong sak foto ini itu jamaah ngaji pulau Bojonegoro sing mati nutul. Ya ono sing wis tuwek, ya ono sing lara macam-macam. Anak Eden nari. Sebab sing mati ya aku kencin. Ya sepatu semua. Sumur umur ya tadi urutannya dia mati loh, karena mikir loh. Dan kencinan, sopa mati. Oke mati gue di sini, sebenarnya tuh entah kapan aja. Jadi tak begini. Ulo deh tentang maun biasa tiang dan soleh itu nggak ada kematian loh sumpok rambutnya deh loh umur panjang umur kan nabi Ibrahim nabi itu ya Allah kalau umur panjang umur dan pangeran nggak dibalas dibalas loh karena si pangeran loh itu mau panjang loh dan pangeran nggak dibalas si parinya pangeran yang diambilnya lo tamu uang tua untuk nentek disuguh ya anggur, bareng mangan anggur meler neng metu bareng mangan anggur meler neng nopo ayo gue yang langsung lebu kamar, ya Allah gak jadi oh tuh kok di cancel-cancel sih nanti gue pengirahan orang di Jawa orang orang tua yang bertamu untuk meler disuguh ya anggur dipangan meler dipangan langsung ya Allah gak jadi ya anak berbadan jadi
Wah, itu gak apa-apa kan nanti dulu dibatalkan. Nabi Ibrahim mungkin nanti dibatalkan apa? Ya sami gak wali pintu wali ratau ngaji wali kok menuju suarga dari krono ngamal itu wali ratau ngaji makanya diurus dong pengira nah gue menuju suarga krono ngamal ngamal ngolong-ngolong tau di suarga ngolong-ngolong dungok-dungok kesti gue dan kesti jadi jangan suarga selawat jadi nak selawatnya butuh roh matku bergosing abadi butuh roh matku nak ngamal ngomong sentek berwolong-ngolong wabong lain sampai ngamal apa ya kaya apa musuh tetap yakin roh mati Allah sing abadi namun roh mati ya jadi lain sampai juga oleh akhirat lain kalau nanti ditanya sama orang-orang yang gak percaya siapa apa katanya kalau sudah mati itu amal sudah tidak ada pengaruhnya dikirim doa tidak ada pengaruhnya tapi kenapa di semua hadis sahih itu ada syafaatnya nanti itu kan artinya setelah alam akhirat itu masih ada intervensi katanya kalau sudah mati itu selesai semua. Iya kue selesai, tapi sifatnya Allah bisa mengampuni, sifatnya Allah bisa mensyafaati itu masih. Mergo Allah itu pensiun, blok tau nih dong. Sifatnya Allah itu pensiun. Allah yang akhir, tapi jadi sifat rohpun. Allah yang akhir, tapi jadi sifat aku rohim, wukur rohim. Sing itu pensiun, itu amali manusia dengan mati, tapi sifatnya Allah itu pensiun. Mane kok ora modho wae ya solihah. Kalimat-kalimat sing abadi, solihah sing layak terus, Allah ora layak terus duwe sifat, mergo Allah ora ono sing iso mengcancel, iso membatal. Tapi nek kowe ra iso layak ngamal, mergo anggere kowe wis mati ya ora wis gak layak ngamal, kowe wis mati ya ora layak ini itu. Tapi nek sifat Allah layak terus. Mane sing gak ada sifat solihah, subhanallah. Alhamdulillah. Paham ya terus. Iki penting kalau kau mengatakan lagi santai, ngapa orang sih abadi kau ngamal? Soalnya lagi job tua ya wah itu, on suatu ruang mati aku udah benar yang ngamal mau apa? Soalnya wang ini, apa musola yang ngarep deh gede orang gak kan? Soalnya nggak tahu ngaji ini, wah itu lah nggak tahu nama. Karena kalau nunggu lama dengan jumlah pasien aja, mesti kalau mau cerita mau tentang jadi bisa. Bukan mati ini jadi diangkatan di nakal, tapi jadi nakal kan? Dia semua mati ini air agar bukti yang kasar mungkin-mungkin di sepura pengira dia orang yang belum tidak takut gue sepura gue raisor gue ngepas dan aja lagi dia tapi kiri lo suatan aneh agar mati kalau saya ngarep tolong ngajak gue agar dia harap harap mati kalau iwan ibu ya gue agar dia tenang kok dan anak ibu terus dia mendingan alhamdulillah gue bapak mati gue angin kuat oleh bapak itu lapor kiai ini gue terus alhamdulillah bapak menemukan mati iya deh. Nah, udah aku gila, ya alhamdulillah bisa, udah berwomong ya alhamdulillah. Wah, aneh-aneh anak jelas-jelas itu. Ya, berdua bapak ya hasil lah, jadi anaknya gitu kok. Paham gitu, terus bagi aku selihat itu. Wah, aneh ini keluar terus makan di itu. Ketika Nabi mau menyapa hati jenengan-jenengan, mau ngerasa jelas-jelas itu. Itu Nabi pertama, Pak Asjudulillah, Pak Akhir Rusajidan, Wa Ahmad Yuhubi Mahamidat, Allah madzillah. Aku ketika mengajukan syafaat, kok tadi nanti buat nyuwun syafaat pun, aku sujud dengan pangeran. Terus memuja-muja pangeran di mahamidah. Allah madzillah, sing diadai pangeran. Jadi aku lama memuji pangeran. Itu sebagian ulama ujiannya Nabi pas sujud sing orang-orang maksar pas minta syafaat. Jadi aku sing kita wajah kali kita tahiyatnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Senajan to niki mon akhirat jenengan tetep duwe sifat-sifat sing agung. Abu barokah sing tambah apik wae. Dadi pangeran sifat teng akhirat gak bisa hilang. Sifat kita ning donya ngamal ilang. Sifat kita ning donya duwe donya ilang. Sifat kita ning donya duwe apa wae ilang. Tapi nek sifatnya Allah gak bisa dihilangkan oleh akhirat. Paham ya sifatnya Allah gak bisa dihilangkan oleh padahal sifatnya Allah termasuk gugur. Mana yang ganti ingkar sabar itu betul, buat moral ngaji coba. Mau ada lah, umpah uang uang sampai semua uang naik mati sudah ada bisa tambah amali. Nak uang mereka tambah amali, tapi Allah tidak nambahi, Allah tidak nyebut. Mana lo orang dia itu yang kemelek semua. Suatu saat orang santri yang nyaran sama. Ya, jadi nanti lo tuh roh tentu nambahi umur. Padahal tak aku lo, nantinya kocok-kocok itu biru. Ya ini jangan mengelak, terus pulau barat jangan mengelak.
Iya, harusnya kotak-kotak itu dirubah blok, tapi kue yang itu dirubah. Tak peliran usaha itu baru. Ya karena nasnya jelas, yang kuwa umaya sa'u wa yusbit, kenapa bisa yang ku? Ya karena Allah, kenapa bisa wa yusbit? Ya karena Allah kan, yang ku itu rusak, toko Allah, Allah. Main berkara ya sa'u kan retana toko Allah yang ma'u wa yusbit, itu lah itu nertemna toko. Selagi domir itu Allah, apa susahnya? Allah itu rupa, itu nertemna, itu ngotak ngate, Allah, sing duit. Yang gak bisa kan kita kan? Mana benar ni mah iyo belum sih lagi iyo kalau kau cari terubah biasa mereka terubah mahal ya tapi uang taruhan yang kuwah apa itu buset mayat tahu wahim bin yang kuwah mayat tahu nak ya kalau apa kita saja kalau kita hari itu kau itu terubah nanti kau misalnya bukan pun juga itu baik so aneh tapi nak uang tetap nol ni so cuma nanti saya itu belum ya tapi panjang nanti orang tu. Ratu gerak pintu-pintu mulai tukar dan malah banyak perempuan jadi korban ini dipikir di pengiran doang di pengiran dipikir karena apa yang alim aku orang Mustafa dipikir yang alim Mustafa kusuk ambil uang jangan amin budina nangis cina aja malah hilang tutup orang keceriaan sosial orang-orang jadi kabir diketahui Allah ini kabir mas ilang-ilang ini karena Allah mau sabar, mereka ngamali manusia butuh, tapi sifatnya Allah itu raih to kalah sampai akhir. Ya sifatnya Allah itu raih to kalah sampai apa? Akhirat itu apa? Raih to kalah sama pengiran juga. Tapi itu Allah di akhirat dia tetap sebagai Tuhan. Ya bir wa yukhud. Jadi Allah terserahnya pura mau ngisap dia terserah pengiran. Tetap ya palumah. Tetap Allah bisa melakukan apa? Maksudnya apa dia sudah Muhammad. Terus ilpah rosak, wasal kutok ya. Siraman sama, itu jauh apa tak turuti. Jadi masuk nanawan, nanti sholat di sabati, suatu yom. Terlambat-terlambat, terus entah. Mas, kare apa? Sinten mawon sing wonten di sekolah juga rosin minimalin. Lepon di suatu, ya, pokoknya harus sidik lah, minimalin, lepon di suatu. Nah, dan tau jadi arangin rokok, nanti raihnya rakyat tau jadi nama. Itu pengenang juga terima. Separuh ini darah lah masalah Pak Adi. Barangkali Malaikat Jibrilnya Pak Adi, Nabi Muhammadnya Pak Adi, orang ngapal Qurannya Pak Adi. Mereka ini jadi rupa-rupa manusia. Kayak mungkin gosong itu aja roh. Tapi balik ini jadi arah, ini itu Nabi lah orang roh. Dapat Nabi orang roh ini tak habis sok ya. Sehingga Muslim dan Bukhari. Pengenang saya ingin. Yasfa'ul Ambiya, wa yasfa'ul Awliya, wa yasfa'ul Mubatas, fa'ul Malaika. Sesuala yang bagilah Rabbil Alamin. Iya, malaikat siapa hati, nabi siapa hati, orang tua siapa, kare aku sing burung. Ya pengiran lucu, kare aku sing burung. Wah, terus pengiran payah kudu, fuhaman minan nar, pengiran juga kebetan minan nar. Ngerokok yang panas dicekal deh pengiran. Usaha aku pula menusuh, panggil suwe saya dosa lu. Usaha aku pula apa? Wabih pengiran, mergul malaikat lah, usaha itu orang roh, usaha teridentifikasi. Sampai pengiran juga, Pak Tuda kebetannya, juga apa ini nabil hayat. Barang kedua pak dua menjadi manusia dan lebih suara. Dan setelah itu baru nerobot ditutup. Terus walayah kofinar ilaman habat tahu Quran. Dan tidak ada di neraka kecuali orang sing difonis Quran rokok selawati. Ini ku wong wong sing kafir wama dua lu kufat kafir dan zaman mati dalam keadaan kafir. Jadi kafir dan wama dua lu jadi kafir dan mati dalam keadaan itu makhabat dari Quran. Orang yang memang difonis Quran. Lah Quran itu siapa? Quran itu kalamullah. Bolak balik dengan tahun itu juga Allah. Nah, tentu kalimat-kalimat yang mengartikan atau yang menjelaskan bahwa Allah itu abadi, di sifat abadi, itu sing kalimat dengan abadi. Itu subhanallah walhamdulillah. Mana kalau ada al-baqiyatu, kalimat yang abadi atau kalimat yang layak terus, sifat Allah layak terus. Walillahil asmaul sifatnya Allah tidak terkalahkan oleh akhirat. Ya, tidak terkalahkan oleh. Tapi nak sifatnya kita kalah setelah akhirat selesai. Ya, ini wong. Sampai sejarah ini mateni wong. Misalnya waksi mateni samzah. Ya, waksi mateni. Setelah di akhirat waksi mateni samzah. Ya, wong. Waksi ketemu samzah. Lucu, belum lucu. Lucu, karena samzah tidak bisa disifati mati kan. Karena samzah di surga juga ini. Lucu, ini tak mateni. Lucu, lucu. Ya kan gak ada sifat membunuh kan?
Berarti status Hamzah Dzarani dibunuh selesai setelah alam akhirat karena semuanya hidup. Paham ya? Berarti semua status-status di dunia selesai kan? Karena semuanya sudah nopo di. Tapi nanti pada Allah Ta'ala tetap nopo. Ada di sini disebut wal ghaqiyatus shalihah. Mulai kalau mau cerita Musnadu Ahmad. Iku nak sendiri Musnadu Ahmad malah jauh. Ma'jal billah dari kajian Nabi sempat tanya. Singgarani beragama itu apa? Singgarani beragama itu apa? Kalu Allah wa Rasulullah Allah. Gini dengan singgarani itu ya Rasulullah. Kal al-billah iya antapul subhanallah. Singgarani beragama adalah kamu melapatkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah. Itu beragama. Nah sekarang orang mau duduk-duduk nih. Yang lapat no iku ya mau berhutin tahlilan. Yang gedeng tahlilan darah hidupin. Nah itu mau duduk-duduk nih. Yang lapat no yura roh karo. Jadi yang mau nih yura roh. Nah itu tak kogel tak wong. Bisa minggu tak kogel tak wong. Itu nak udah bilang dari itu ngawur. Lapat kalimat so ibrah di kolis elek itu ngawur sekali. Tapi yang lapat no mau timo gue undangan ya ngawur bisa. Kudu ngawur. Itu juga obat kan. Kalau mau bermimpin tahlil kadang mesti sokuro-kuro. Kus nyuwun baru kain tahlil. Baru kus yang nyuwun terus mirip ramu. Ya orang baru kau menjalu mirip. Karena yang kalah tahlilan. Kita ini lucu ya. Umat itu ditoleransi lucu. Kita kan tahlil. Yang di rumah mau mutu mutu mulu cinta. Mesti iya kan. Mutu 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 mutu. Mau orang mau mantel mana? Ya biasa apa. Cuma baru kain cuma ya. Cuma enam bukan yang marah tanpa marah itu juga tanpa marah kan. Kalau marah ngergani. Kita ini ngawur sekali. Oh kalimat sespesial ini. Tapi kita ini enggak pernah menjiwa. Padahal kalimat suara Allah bila nabi kalau mudi. Subhanallah, alhamdulillah, ta'allahu mizar, wa ta'allahu mabena, ta'allahu mizar. Nabi itu kalau mudi suara Allah, kalimat ini bisa ngebaik langit bumi. Bahkan ngebaik mizar, ta'allahu mizar. Dengan malam tua itu raiso untuk ditimbangan sebenarnya masyarakat. Tapi nama apa terus para alhamdulillah timbangan langsung ber kuat. Padahal lu di buka timai kali makan kopi makan yang alam istan tadi latar di sini dan api bantan hilang. Subhanallah alhamdulillah semua itu beri muanto sing di rumah gue mesti teh kelontang kelontang. Saya ini merempah gue bingung bisa kurang. Saya itu protes betul, saya itu tersinggung betul. Masa kalimat spesial ini, tapi kita perlakukan secara begini. Lihat yang rasanya tadi kan juga lucu, menfonis ini beda. Wong dilapas kalimat ini, kalau mau difonis nopo, itu juga aneh bisa. Nanti aneh ketemu aneh, kalau Allah mau aneh ketemu nopo. Aneh itu agar diutang tadilan tentang pun, kalau tadi nggak cari sampai, kita diutang toko tadilan, dia terpala, tapi itu niati. Itu dina atau patah porsin, itu lama kaki. Jangan nyati wiridan yang nonggong. Wiridan mesti api, mau wiridan yang ngomong, lagi wiridan yang ngomong. Kalau nak mulai, wiridan yang ngomong. Memang kalau kau hitung dino, katang pulang dino, satu dino, tidak ada dalilnya. Tapi kalau wiridan, itu ya kodohnya yang dibuat wakil. Termasuk yang ngomong. Cuma kelirunya ngomong, kalau amin wiridan pada orang yang mati, nanti ngomong gak? Wiridan itu keliru. Nah, wiridan selawasi ya api. Paham ya? Lalu dari bapak nanti ketamu ini jangan aneh. Payai, jenar kadang wiridan yang kuburan, dari toko wiridan yang kuburan. Aku nak memaju wiridan yang dia wiridan. Aku lagi ingat kalau jenar wiridan yang kuburan, dari toko yang kuburan. Aku rasa kuburan, kalau aku itu arju wah bumi ini pangeran. Kau yang baik tinggal aku kuburan. Aku rasa wiridan ini, kafe bumi ini, Allah. Dari Allah yang diwai kalau yang bumi ini Allah, kalau yang Allah aku yang diwai. Tapi ini jenar wiridan. Aku rasa kuburan, kalau aku itu bumi ini, Allah. Kau yang baik tinggal aku kuburan. Bingung deh. Mana ketemu orang nyamin itu kan nyamin wiridan. Ora usah. Ya nggih, bagian musolihah tak ulama ijma. Iku artine subhanallah wa alhamdulillah. Cuma sama cara baca supaya malaikat sing kidul-kidul wae muni pangeran suci tapi janggal terhadap keputusan. Jadi cara malaikat jenengan itu maha suci. Cuma lebih terhormat lagi kalau yang jadi khalifah itu kita karena dia. Ya kudu karo mengguru itu. Ada pengiran tersinggung, ini alamu malah dalam berjubah malukan depan umum. Adam dipindah, no, malaikat dua blok, no. Akhirnya malaikat tapi ambigung di asmaji. Jadi yang aku pinter dikit, jenis apa wajah. Mana barang-barang sulit, tes-tesannya orang kok matematika, tak barang-barang sulit. Ini jenis mangkok gelas, ya orang barang orang orang jenisnya. Adam pinter, utang mangkok gelas, juga anak turun, dia pinter-tenan, berkorok jujur.
kondisi latihan ane bapak ayo ngapa lo? Dunyo? Ini keterusan tak gua dapat. Keterusan, ini gua sembuh aja tak kirim mana. Kami ada sekolah suwong apa no sepano hamil di jiwa. Ya minimal kata wiridan bulan. Kau wiridan bulan lu jalan pintas. Tapi diwarai kan Nabi, jalan pintas itu diwarai doang. Suatu saat Siti Maimunah itu wiridan. Waktu diwaratin Siti Jawa Pawonya Siti Maimunah. Dia itu wiridan mulai dari subuh sampai corong lagi setengah pulau. Maka tambah mau. Ketika Rasulullah datang dari masjid, ditanya, apa kamu mulai tadi baca tasbih? Iya. Terus, mulai tadi? Iya. Jadi kan Nabi marah itu, setelah suwe-suwe tak warai empat kalimat. Dan gandarannya bodoh, bisa tingkat suwe man. Kata suwe juga. Terus Nabi marah itu, subhanallah, bihamdiyah, dan apa? Kau tinggi, wali doa nasi, 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 dan subhanallah, jumlah yang banyak. Semua jalan lintas diwarai Nabi, bahwa Allah Maha Suci, apa saja yang diciptakan yang menunjukkan Allah Maha, apapun ciptaannya, tetap subhanallah wa bihamdihi ala khalqihi. Ngomong nanti ini pengalaman saya sebagai ulama tambah bersaksi na Allah ono tenang. Ono tenang terus enak, aturan ada Allah itu enak. Misalnya ini, kalau sering masalah ambil buju, masalah. Agar santri pulau lapor, lalu ini berkara buju. Buju pulau bilang, gue kok judes. Mengaku ada orang lain, gue butuh buju. Saya butuh melawan itu uangnya rakaruan terus begini, terus gue kok pintu, mau pengeran gue pintu, uang nak beri gue rasa, berarti yang lain tak mau beri gue itu gue nampak, uang aja minta gue, coba tuh dia mengkerapi gue aneh-aneh wayang, gue tak cerita nih pengeran gue pintu, kalau mau ngaji rata-rata tidak bisa sombong, atau uang lanang aja, lanang jadi sombong dia hilang, wayang gak kira-kira ini gue petek, tengah ini gue mesti gue hilang dah gue. Anaknya tersinggung. Alhamdulillah, ibat sifat tersinggung, sifat tak batem i. Lah, tujuhnya gue alhamdulillah. Orang kok malah ngeluh. Wah, yu sombong, ini aku karena rakasil, goblok. Gue berarti mentang sunai pengeran. Wong tersinggung itu terus orang jauh. Buat tak orang jauh, buat orang jino, alhamdulillah. Enak. Gue dibujuh judes macam-macam. Wah, suatu saat kira mati sayang, halal terus tangga-tangga. Kan sayang, bih, bujuhnya judes. Tidak bujo mati anggih rasanya di talan orang-orangnya. Itu enak di bujo-bujo rasanya tidak-tidak sah. Kalau sebuah gue wayang, kaya-kaya itu sah. Wah, rancar bujo-bujo itu sudah mulai ketiga. Wah, enak bujo bener, lorong memang. Sajarnya semua sifatnya Allah yang kita alami itu sudah normal-normal saja. Kali itu ada segi hari. Orang yang abis, alhamdulillah, alhamdulillah, itu rezeki. Orang yang rasa alhamdulillah, alhamdulillah, orang yang sakit, gampang kan? Tanda-tanda yang apa? Kalau tanda-tanda yang apa? Kalau orang yang berhormati di sini, kalau sudah paham, tidak mengerti di sini, kalau di sini bilang, alhamdulillah, alhamdulillah, yang mariannya gue itu duwe nafsu. Saya itu yang mariannya. Gue santri bungkuk, santri orang-orang guru ini. Terus gue kok serap. Serap pengirahan ngelantar. Gue lagi rezeki gue enak, orang-orang putih. Saya pada lahir selama dia nawak. Orang-orang rizan. Enggak saya bina umar itu ramanan arah subuh banget. Subuh banget, nah kira-kira mati, nah ramanan gimana. Kita kok, kenapa anda demikian? Ya, aku nanti ramangan muati kan mau mencapkan sama haramilah dari salam. Aku aduh urat, aku bihul, maksudnya. Aku mau sama haramilah, jadi. Tapi nak mangan itu dalam keadaan waras, itu kalau sudah sedikit dikhisat. Mereka mangani berlebih. Mengani mau terkisah nyata. Suatu saat di Dina Umar itu ikut peresmian ketika Palestina dikuasai Islam. Di situ ada Khalid bin Walid, ada Yazid bin Qaqa' al-Thaimi. Orang Romawi itu kalah. Maksudnya Romawi itu adalah cengkraman Romawi yang paling tidak benar Romawi tadi benar. Dulu kan panglimanya Rustam, Rustam. Ketika Romawi masih mencengkram apa paling tidak. Panglima Rustam rajanya masih Yazid dan Rukadaram. Nah itu Umar diundang datang. Karena acara kemenangan, pesta-pesta Khalid bin Walid itu mana? Karena untuk presiden rumah itu presiden datang dari Medina, makanannya tuh lezat semua.
Jadi Allah datang bertanya, makanan seenak ini itu untuk siapa? Ya khusus untuk kita, maksudnya presiden dan para panglima. Fa'in alih fukara il muslimin. Lalu orang-orang fakir itu gimana? Di luar, dia sudah makan. Jadi enggak itu maksud saya. Kue kok pesta-pesta ini itu biji. Wong marah-marah itu, dari perang alam Romawi, jemati. Jemati, wolongnya itu benar. Jadi paling sebenarnya sama mantan preman. Jadi ini bisa, tenang. Mau nak umar mau jahar mawar yang enak mereka kan untuk suatu kewala rumur dan lalu umar malah nuangin iya kejauh yang mati terus warga kita malah mana akhirnya rawan kita rawan tak warga berkewang kita berkewang kita rawan ya. Jadi atur yang mati lalu ngomong ini ini gara-gara kita urut roh makanan nah makanan itu buat pangan si orang kita mau sampai jorok gue lari wakab. Ini juga kita mau ngapain, kita senang mana. Tapi anak ulama kita mau ngomongan mana. Itu umat itu belum makan-makan, akhirnya sampai sampai lagi kemana. Mereka sudah di surga, tapi kita di mana. Berarti nantan kita, nantan apa? Itu sebenarnya apa? Walatut alun na yaumah izin anin. Semua nikmat, ya Allah apa ini? Mengenai Rasulullah itu suatu hari gak makan sampai dua hari, hanya makan kurma sama air. Wong Arab ajarannya Allah wajan itu hanya makan kurma dengan air. Tidak tahu jadi mangan apa sahir, sahir minggu kita orang begini berat tapi gandum, tepung gandum lebih jajan orang begini itu sahir. Sama Wong Arab sebenarnya mangan daging, daging kambing. Sudah dua hari tidak makan terus beliau jalan-jalan diambil Abu Ayyub Al Ansori yang sekarang tanahnya jadi masjid Medina termasuk milik beliau, milik Doha Abu Ayyub. Barang disuguhin jalan beliau sempat makan beberapa puluhan, waktu riwayatkan 30-an, terus berhenti. Sudah ada makan 2 hari, baru 30-an berhenti. Abu Ayyub kan agak kecewa ya, beliau menyediakan begitu spesial Rasulullah, ternyata berhenti. Kenapa ya Rasulullah? Ini daging, kata Rasul, ini daging, ini sair, ini susu. Kenapa saya ini maksudnya ini? Ini semua nanti diaudit oleh Tuhan, kenapa saya makan ini? Terus berhenti. Beliau baca, walatus alun nari umar izin alim. Dan sungguh semua manusia dimintai bertanggung jawaban atas semuanya. Teman-teman di kiai rapat di suruh mati, wah malah enak rawat kita. Rapat dalam salam membelah, malah enak rawat kita. Jadi nama salam membelah gue syukur, dan para pengeran nak rawat kita gue syukur. Berkorak orang nombok, nanti gue jurnurut dia syukur, boleh nurut. Nah judet dia syukur, nah kapan-kapan gue wajah, rapat di salam nombok, paham ya. Setidaknya nak tambah judet, tambah merah sambal, itu bagus ya. Jadi gue enak. Kerja turun lekar, kerja mau kita. Nah, nanti jawab malah rasa hati. Jadi gampang. Tapi kita ini kepinginnya itu menangan, dipek menangin, dok. Ya, itu semua hari usah. Aku mau ambil nurupin nafsu, mesti dok. Sampai saya terus nih, aku lagi ada solih. Hati pulang jajan, dok. Pokoknya lapak ini spesial. Mampi namuji, subhanallah, walhamdulillah, tamla ul-mizan, wa tamla umabinah, sama ibal lagi. Kalimat ini so ngebaik dan bangunan yang akhirat nah so ngebaik antara yang langit dan yang kok bu tapi nah orang dia itu kok tak lila namun yang buri tak lila dia yang bersobir si buri wah tak sobi saya pakai paham ya terus kalau semua ngaji itu dikira yang benci dengan yang akhirat itu raih so ngelakak pengalimat dia kecuali al-bahiyatus sorry ini disebut dakwah mungkiyat Subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wa kudia benahum bilhaqi ya tetap waqir alhamdulillahi rabbil alamin jadi ini suaraku yang tetap ini alhamdulillahi rabbil alamin ini orang-orang maksar kalimat yang layak ya namun waqir alhamdulillahi rabbil alamin dan mumpung kalimat itu bisa kamu rapatkan secara sadar begini latih terus. Sehingga ketika nanti di akhirat kita sudah familiar dengan kalimat kalimat. Karena ini benar-benar dari yang singkat tersebut itu. Tali dan kuda kuduk, semuanya mau belum satu, wajib lagi ini. Saja ini betul perlu pesan. Tapi nanti yang kuduk bisa. Subhanallah, alhamdulillah, tamla unida. Tapi kita dijiwai kata sepuluh orang ini. Terus coba malaikat lalu. Malaikat yang musuh pulau lalu. Rodo-rodo curi. Jadi malaikat kelas-kelasan nih, tapi tinggal sujud Nabi Adam buatan purun, buatan roh Jibril, Mikael buatan. Malaikat papan atas buatan nanti salah. Berarti ngerok malaikat kan sujud, terus rodo bantar, rodo kontudur, rodo bantar, malaikat.
Ya wau sing kelas-kelas bawah wau tak kira di tes pengiran buat tendu. Buat tendu lho semua. Gua balik ini malah ini namanya ini. Wal bahagiatu di kalimat sing abadi. As-solihatu sing layak terus. Karena apa kok layak terus? Mereka terkait ambil sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ti al-fatiha tu salihatu subhanallah kalahan wasiti Allah walhamdulillah lan ta'ala jani buci gurilah ka kana wa wala haula wala quwata illa billah wala haula lan ora ono daya sumingkir ku mojer anil maksiat ora ono sing iso terhindar saka maksiat wala quwata lan ora ono sing kuat nglakoni ibadah ora ono kabeh ku illa billah kecuali kelan pertolongane kue nganti orang mati ya, dia berono kertasnya Allah. Kue itu ngelakon itu, dia berono kertasnya Allah. Walau haula walau quwata illa billah. Al-Baqiyah kesolihat itu khairun itu lapat yang hampir, itu barang yang hampir banget. Indah roh di kamu gue pengiran siro. Apa ini sawaban, apa ini ganjaran ini. Wabir renang gue hampir, apa ini amalan, apa ini jadi angenang. Kue nak sering ngelapat Al-Baqiyah kesolihat, iku lapat-lapat yang penuh harapan, yang bisa diandalkan nanti gue nak tuan pengen pengen khairun yang darok jika tawar kau wa khairun amalah emang seperti perkara yang muluka angan-angan gue yang mas yang muluka angan-angan gue yang mas sopalin karo manusia wajar julan arap-arap sopo wong gue yang mas indah woi dalam gue wong pun kita nanti tetap untuk bulan ini kurang yang libur kurang ide perjalanan. Dia tahu kalau kita tidak ada rumah di tawarannya kok. Tawarannya kok betul-betul orang yang rumah. Tapi tidak perlu pergi buatan burung. Kalau karena ngaji itu senang sekali. Kalau kode masuk mantau, biasanya si kau mana sih dia tetap nopo. Kerjawi nabi itu ekstrim. Kerjawi nabi al-alim wal muta'alim syari gani fil ekstrim. Syari gani fil kau ini walau kau bisa irina. Wong alim be wong yang belajar, kode-kode wong alim. Walau kau bisa irina. Liane itu orang nopo. Al-alim wal muta'alim syarikat ini kira-kira walaupun kita bisa ingin wang alim nanti belajar kode-kode wang alim liana itu orang-orang itu kira-kira bayangkan umpama wang alim itu ilmu itu ilmu kenapa? Pun tak ngadil ilmu itu akhirat itu tidak menarik dan tidak kelihatan kalau tidak ada ulama yang berkampanye terus bahwa akhirat itu ada karena orang sudah materialis. Karena mau ngalim itu ngomong. Ya kata semuanya alhamdulillah kan kalah BLSM. Itu gak real. Yang penting ya keimaman fakir miskin. Mau ngasih keimaman fakir miskin kok real. Real juga. Kok gak buat keimaman gue sih keimaman orang ini. Gue belum mau jadi merdik tanjunya. Gue mau diangin pertemuan. Gak ada jaminan. Nanti gak keimaman gue. Cuma tepaan gue sih gak keimaman. Saya ingin mengklaim seakan-akan nyelamat kok fakir. Zaman gue sih merdik. Zaman gue orang ngekei fakir miskin juga. Mana? Tapi ngemil malah sampai miskin tak penting. Yang penting mereka perintahnya Allah, nak krono teori. Nak krono teorimu malah menjadi tidak penting. Karena punya tidak tua, enggak berat kamu punya teori. Makin orang yang ngurus, lalu mereka yang ngurusnya. Pengenang malah tersinggung, si ngurusnya apa? Mulai bisa gue orang rumah, ya kemana? Zaman gue orang proposal LSM, ya udah. Sampemu, dari arah yang ngurus kita, lalu siapa lalu jatuh, itu ngurusnya pengeran. Wong ora ora tau ben. Kuwi dadi kiai yo ora sadar mati yang kiai siapa umat besar. Ya mati yang dadi kiai umat ya baik saja. Mungkin lah ada mati malah tambah baik. Mana problemnya sudah jalan-jalan yang pintu langit dari fakir miskin sih nggak bener. Itu mungkin dapatnya lebih banyak dibanding di kiai. Wong pemurut itu yang agak dibanding dulu sih. Mau yang ngoco. Yang tadi yang diatu ini makan kebunuh, tapi mengurusnya ya alhamdulillah ya makan kebunuh. Gue rasa kok itu. Apa umum ada suatu dia udah ngomong, lah kalau bagi kita lalu siapa? Pengeran dong. Aneh-aneh. Itu tau itu kudu lama, si murid-murid kudu lama. Ya si murid-murid ke dana kok. Mau ngasih manusia, orang sufi nak gambar manusia, ngerti. Kok tuh nak gambar sufi? Manusia itu protestan zaman ini. Karena manusia akhirat itu kalau kita saiki, saiki ning dunia itu jenenge akhirat. Lah dunia kalau zaman kuwi ning akhirat. Zaman dunia kan itu protes sebenarnya. Ya Allah, kenapa ada tangan dan kaki? Ruang saya ini terbatas. Buat apa kaki kita ada bisa jalan? Buat apa tangan? Walau itu sekei tangan. Wong tulung kok ning kajungan iki. Jadi alat kelamin nopo pikir ana musuh kuwi. Protes. Karena
kita pernah didesain sempurna, tapi posisi tetap neng. Kita nggak tahu fungsinya zaman kita jadi janin. Setelah kita lahir, ternyata tahu oh, tangan ini untuk ini, kaki untuk ini dan seterusnya. Begitu juga akhirnya kita sekarang proses kenapa kita ada. Tapi nanti demi akhirat kita ada. Ternyata tangan kita, kaki kita, nopo gado kita jadi seksi semua nanti nopo. Terutama hati, nggak cukup manusia. Kalau nggak kita siapa, malah merusak tahu. Ngelomor dino itu gede-gede gak karuan. Pak, sosial lagi seminggu itu gede-gede. Kalau dia ini duit dan saja itu gak menyelesaikan masalah. Kita-kita ini ngurusi fakir. Wiritan gue gak menyelesaikan masalah gimana. Ngomong-ngomong larap itu yang mengira kabem, jadi cukup ini. Nah misalnya tersumurah peracuko, ya berarti rapati mu'me. Nungkaruan urep, orang rasa cukup, jadi kelakuan yang mengkoma. Itu rapat mau toleransi, pikirannya yang salah. Pikirannya yang apa? Jadi sampai jangan pernah mentolerasi sesuatu yang merusak tauhid, yang merusak nafsu. Mana bener kan nabi? Nah, usah tauhid nabi mesti mendikannya lah. Senang. Kau mau merusak ini tu tadi pernah saya tambahkan. Ono untoni budikan. Padahal nabi berteori kalau ono penyakit menular. Wong Yahudi ngerti nak budikan menular di onto Arab di Jazirah di Pinabo. Budikan. Orang Yahudi. Mak kamu teorinya salah. Ternyata untuk menggudikan nanti jajara yang warat, jadi menggudikan. Terus dari Nabi, lalu yang jajara menggudikan pertama. Ya pengenang, sama. Masalah pasir miskin juga gitu. Gue saya ini umur 10 tahun. Melo LSM atau apa. Terus itu ngurusi pasir miskin 10. Yang ngurusi pasir miskin itu umurnya 10 tahun. Baru makan di telung bulan. Lu telung bulan kok gue ngerosong baru mati hidupan. Lalu lebih 10 tahun sebelum kenal gue. Reputasinya itu. Reputasinya itu kan? Kamu jadi pengurus LSM ya, tanya tim biasa. Ngurusi lagi setahun. Jalan, terus tangkemu elek. Kalau udah kita, pakai miskin saya ini umurnya masih 7 tahun. Gue merumahkan lagi setahun. Kan pernah 6 tahun hidup sama kamu. Sama saya elek, gue tahu itu salah. Kan pernah 6 tahun sama kehadiran kamu kan? Oh, baik-baik. Malah orang yang ngejar lah ya. Malah kekenal gue, keyakinannya kamu juga. Orang sama nanya ngamal-ngamal saja. Orang ngomong kalau udah kita. Lalu siapa? Tau itu juga geman tuh. Tetap suka nunggu apa kamu. Mau lanjutnya nggak ada. Mana ada ulama yang ingkar. Ingkar sama yayasan yang tinggi itu. Meskipun saya ada sependapat, tapi ada benar. Alasannya kan? Yatim piatu itu warisnya itu pasti balik sesuai urutan dalam paroki jalan lagi sesuai urutan dalam sehingga kalau dibiasakan sesuai urutan paroki nama kaya yatim tinggallah ya pasti ini balik itu warisnya. Tapi kalau kuli itu diambil yayasan nanti balik pasti itu udah bergantung padahal secara genetik orang itu tetap nyaman dengan pernah keluarga buat atau kaya apa orang lebih nyaman dengan. Bisa di Mesir, di Timur Tengah, bahkan di Jawa, di Indonesia, banyak juga ulama yang tidak sependapat. Ada yayasan pakai miskin yang tinggi itu. Biar sesuai urutan dalam parok. Misalnya di kampung saya, kalau ada orang yang tinggi itu, ada nangis pasti maliknya. Sama satu rumah, kan? Yang jelas kewajiban pertama itu pada Anda. Soal saya bantu, ya lewat sini kan? Disebut waliyun yakin. Apa waliyun? Tapi kita sekarang salah kaprah. Seakan-akan yayasan itu lebih berat. Karena sudah menfonis, wah Pak Jepali ya paling gak murid. Kamu jangan menfonis orang lain begitu. Kadang wong sawangane abangan gak peduli. Ternyata ambil ponaannya juga sayang. Wong nyatanya gue jumpa umur 4 tahun. Berarti pernah melewati mata 4 tahun anak ini hidup. Saya ngurusin dong. Pak Jepali ya kan? Belum dia dong. Rata-rata diambil kan 4 tahun. Berarti kan pernah ada mata 4 tahun. Jurus. Pasti balik kan? Kenapa? Karena ada butuh penyaya tanam orang pakir miskin gue jumbo. Kok tidak saja setelah kumpul keluarganya lebih baik. Ini enak gue kumpul keluarga. Misalnya mana yang balik ya, kalau mulan. Misalnya balik ya, kok boleh ya, sudah boleh ya, sudah pindah pakir. Pakir mulai bosan, pindah balik. Nah, balik ya 14 atau dengan. Kalau Jawa itu dulur kandungnya balik, dulur kita nanti apa? Balik. Malah enak gendengnya. Gue belalang ini gue nggak bisa nanya di butuh konco bilang dan tidak dengan ayam juga bergantung dia karena konco bilang
sehingga secara interaksi sosial lebih punya harga martabat karena sering dibutuhkan, sering nolak. Ya, tapi nanti kita salah kata, ide dan sesuatu salah nolak. Tapi pulau siap nanggung kita, jadi nak tambah percaya dari Quran. Yakin dia itu tetap hal pertama itu keluar. Urutannya nggak diurutan kalau ya, akul tam ini kok tam. Utawa dulu ibu kok. Wong haram nak dari ini dulu ibu apa? Amun nak dulu ibu nabo. Ini penting kolaboran. Nah itu fenomenanya itu sistem Quran itu hilang. Sama tau sama senung nyatanya sampai jumpa ini umur 4 tahun, 5 tahun jadi ada mata 4 tahun, 5 tahun tanpa kehadiran anda anak ini baik-baik ya kalau bayangin oke, misalnya pali ya jadi anak umur 7 tahun apa dia aja anda kalau angkap mungkin misalnya berarti si nyatimnya kan misalnya tuh julanan bareng, main bareng kan asik saling membutuhkan kemudian nanti warisan sidik-sidik misalnya si pari rumah atau sawah sehingga ada kompensasi tertentu sesuai kearifan lokal. Tapi kalau diambil yayasan itu kan terus rupet. Semuanya proses. Ya tidak apa-apa itu tetap baik. Tapi jangan mengambil alih hak-haknya keluar. Subhanallah arham ibadilum awla ibadin di kita-kita. Bagaimanapun yang ada unsur rahim itu lebih ber. Yang ada unsur rahim itu lebih apa? Nah, sampai nanti di sekolah itu berasa di pengurus konten-konten itu. Nah, nyumbang, Pak. Tapi cara pulau, ya. Cara sampai yang berkenan, ya, berkenan. Tapi sampai nanti akhirat ketemu pengirahan, cocok, kan. Benar, sih. Kenapa? Dan ini kan urusan-urusan hisab. Siapa yang lebih bertanggung jawab terhadap pendapat? Pak, ya, pulau sumber, pendidikan kudu iman, pokoknya dia sudah tahu, alhamdulillah. Kalau yang fakir, yang miskin, yang yatim, tetap untuk rezeki. Apalagi kalau mengikuti aturan Allah ini ku keluarga dikasih. Nah setelah keluarga itu sudah benar dan terbukti tidak benar menyia-nyiakan itu baru wajib dikelola oleh Baitul Mal atau orang Islam yang mampu. Tapi nunggu bukti nyata bahwa keluarga tidak becus atau bertindak anal. Tapi selagi tidak begitu tetap paling berat nopo keluarga. Yang ada unsur nopo lah. Ke ulul arham itu yang ada unsur nopo. Sama saja tadi Nabi Muhammad itu nabi. Ada yang kamu wong roh kakek, yang rumah itu yang suwe, rupa-rumahnya Abdul Adam. Yang rumah kami Nabi itu karena ada unsur rahim, ya semua yang Abdul Adam itu sampai kanji Nabi bareng jadi Nabi Abdul Adam dicap ngebun rokok, tetap ngajak no permohonan. Mpun ada Gusti ini usin rumah pulau, minimal dino sendan itu diringat, ngomong usin rumah. Akhirnya biar Allah tidur. Khusus dino sendan, aku dalam keringan hati. Kemudian ini, masjilitasnya kelahirannya cinta. Itu menunjuk bahwa apapun jahatnya rakyat itu tetap di tempat. Nyatanya aku lah, saya keluarganya di tempat ini. Wa'alaikumsalam. Ya Rabbi, Subhanallah wa bihamdihi 'ala kulli shay'in qadir.